Begini, ada strategi, ada taktik. Kita perang secara strategis, kita harus menang kan? Betul nggak? Pada kondisi tertentu, karena medan perangnya tidak menguntungkan dan jumlah pasukan mereka lebih kuat, senjatanya lebih canggih, nggak ada masalah kita mundur dong. Tapi jangan kita memutuskan sudah kita tidak bisa menang, nggak bisa, bukan begitu caranya. Ya kan seperti itu. Pohon juga tiap hari bunganya, daunnya berganti kok. Akarnya ganti enggak? Iya. Artinya bahwa kita di hidup itu harus punya konsistensi dan konsekuensi. Sekali bilang merah, selamanya merah. Di sini jadi persoalan. Nah kita ini... Bentar dulu, jawab dulu. Masih ada waktu. Iya. Jadi pada akhirnya mah beginilah. Kalau Anda menghadapi satu masalah, waduh sulit banget, timbul ragu-ragu, bisa enggak ya, ini beratnya kerjanya, Anda tidak akan mampu. Selalu yakin, kecil, mudah, apa saja aku bisa, tidak ada yang mustahil di dunia ini, go ahead, silakan. Itu perlu. Ya, tapi juga jangan membabi buta melebihi daripada perhitungan rasional. Hitler juga pernah terjebak loh, ketika dia akan melakukan invasi ke Rusia. Itu para jenderal sudah ngasih tahu, Hitler jangan, ini sudah sebentar lagi masuk musim dingin ini. Sudah September masuk Oktober, sudah musim salju. Ditunggu, nggak bisa, maju semuanya. Siapa berani Hitler, kan gitu. Sananya pakai taktik. Dilepas yang dilepaskan. Soal, oh kita maju, menang lagi. Mereka mundur lagi orang Rusianya, maju lagi. Sampai ke Leningrad, turun musim salju. Logistik terputus, nggak bisa kirim makanan, mati semua mereka itu. Semacam itu kan, ini pengalaman manusia juga. Jadi yakin, tapi terukur semuanya itu. Saya kira termasuk begitu.